Anda di sini. Terima kasih Neno mengundang saya. Sebenarnya dia nggak undang, dia memaksa saya ke sini. Dan paksaan Neno tidak mungkin ditolak. Karena itu bagian dari upaya untuk merawat akal sehat. Dan ini adalah forum saya ke-35. Nomor satu. Oke, saudara-saudara, saya tertarik. Ini ternyata ini adalah bukan barang bekas, ini bekas barang. Tadinya dia barang, berfungsi sebagai tempat cat, sekarang dia berfungsi sebagai gendang. Jadi ada barang yang berubah fungsi. Beda, bedakan bekas barang dan barang bekas. Bedakan bekas presiden dan presiden bekas. Bekas presiden akan dikenang gitu, karena prestasi. Tapi ada presiden yang sudah bekas, masih menjabat tapi sudah bekas. Artinya tak berguna karena bekas, sudah bekas. Ada dua choir yang sana mengolah kesederhanaan untuk menghasilkan nada. Yang ini memanfaatkan partitur untuk menghasilkan nada. Saya tidak bisa menilai yang ini berdasarkan yang itu. Demikian sebaliknya, saya tidak bisa menilai itu berdasarkan yang itu. Dua-duanya punya standar keindahan. Tetapi, kendati untuk memainkan orkestra ini saya mesti baca partitur. Sebaliknya, setelah saya mendengar orkes gelandangan itu, baru saya mengerti partitur. Tapi dua-duanya memproduksi nada. Jadi dua-duanya adalah keindahan dari keindonesiaan. Kita menikmati perbedaan, tapi tidak mempertengkarkannya. Jadi saya telat karena dari luar kota. Wartawan telepon wawancara bahasa basi itu, saya bilang, saya mau ke acara 212. Komentar yang pertama adalah, loh, Bang Roky Anda kan liberal, kenapa yang ada 212? Jadi Anda lihat, pengetahuan wartawan tentang kosa kata pun itu pengetahuan barang bekas. Karena di kepalanya langsung dia bikin kontradiksi bahwa Anda seharusnya jangan hadir di situ. Kan itu semantiknya, pesannya semacam protes. Loh, kata lo itu sesuatu yang menyebabkan partitur itu berantakan. Loh, Anda kan liberal. Bahkan kata liberal dia nggak paham. Kalau saya terangkan, justru itu, kalau Anda seorang liberal, Anda ingin memelihara kemerdekaan orang lain untuk mengucapkan pikirannya. Jadi kita lihat bahwa pers sekarang betul-betul kehilangan kemampuan untuk mengolah konsep. Karena pers juga akhirnya pekerjaannya adalah merawat boneka. Membutuhkan boneka. Yang ada hari ini, padahal pers adalah pembulu darah publik. Ia harus mengedarkan oksigen akal sehat ke dalam situasi keluarga negaraan. Pers adalah pembulu darah publik. Sekarang dia berubah menjadi selang infus kekuasaan. Kekuasaan diinfus oleh pers. Jadi kita ada di situ dalam keadaan tanpa akal sehat. Mana akal itu? Dulu kita punya akal sehat berlebih. Karena akal itu padam akalnya karena kecebur kolam. Gimana, Ming?
dan saya sudah cukup bagus. Saya apa media, Pak? Kamu lancar apa yang saya ajarkan supaya hafal. Saya masih 2 menit lagi. Saya memang hanya belajar dari orang jalanan. Karena dari situ kita belajar tentang literasi. Yang seharusnya diajarkan dari istana. Tapi istana sibuk dengan kegelisahan menghitung-hitung elektabilitas. Jadi, saya baru baca pesan di media sosial tadi, WA. Seorang warga negara dari Sorong menyumbang 30 juta rupiah untuk Prabowo dan Sandi. Dia bawa uangnya ke ibunya Sandi. Memang itu harus begitu, berdemokrasi harus begitu. Mengaktifkan warga negara, bukan memakai fasilitas negara. Upaya untuk mengembalikan fungsi pers sebagai alat untuk mengaktifkan warga negara, bukan untuk mengabdi pada boneka. Justru pers bertugas menghindarkan boneka dari percakapan warga negara. Itu gak terjadi, itu ajaib. Kita gak punya lagi parameter untuk bertanya, ini pers. Saya bertaruh besok di acara ini dimana mau pers, benar loh. Sepanjang hari ini kalau saya monitor, pers itu berupaya untuk memposisikan Andi Arief. Hanya karena Andi Arief berkomentar pada tataran satire. Andi Arief gak bilang ada barang itu, dia justru mengolok-olok. Coba dicek dong. Jadi kemampuan untuk membaca satire kita gak punya. Dianggap Andi Arief itu bikin hoax, dan karena itu mesti kena delik. Ini rezim yang hidup dari satu delik ke delik yang lain. Ini apa? Republik delik apa? Delik. Itu kekacauan kita hari ini. Karena sibuk untuk mempromosikan infografis segala macam. Bahkan mungkin satu waktu kan disebut bahwa elektabilitas petahana ada 90%. Dan oposisi adalah 10%. Bisa jadi? Bisa. Kalau margin of error-nya 100%. Pasti begitu kan? Tergantung margin of error berapa ya? Jadi, saudara-saudara, teman-teman, saya senang ada di sini. Karena saya bisa bertemu dan merasakan ada keakraban berwarga negara. Ada kehangatan berwarga negara. Dan itu yang tidak kita miliki hari-hari ini. Kehangatan berwarga negara hilang dari kita. Kita berupaya untuk menghasilkan ulang kehangatan berwarga negara ini dengan mengandaikan bahwa pers bisa kembali mengisi akal sehat publik. Tapi kelihatannya susah. Jadi saya sama sekali nggak percaya apa yang diberitakan oleh pers hari ini. Dia mau bikin promosi apapun, saya anggap ini sudah pasti bagian dari kehidupan. Dan memang nasib kita memang ditentukan oleh apa yang kita pilih, yaitu demokrasi. Demokrasi itu bagian terburuknya adalah orang dulu pun bisa memerintah kalau terpilih, itu konsekuensi. Demokrasi bisa berubah menjadi demokrasi. Itu nasib kita begitu. Karena kita pilih demokrasi, tapi tidak ada soal. Seandainya pun yang terpilih adalah si dulu, bagi saya itu adalah demokratis. Bila pers mengaktifkan akal sehat untuk mengontrol ilmuwan, bukan untuk menambahkan ilmuwan. Nah, itu tadi yang dimaksudkan oleh Migo. Pers adalah pilar keempat demokrasi. Karena validitas kemampuan kita untuk berbuat salah, maka pers harus mengontrol agar supaya kemampuan berbuat salah bisa diperkecil dari hari ke hari. Nah, ini adalah award yang intinya adalah menghargai pikiran orang. Orang menulis tentang perubahan, tidak ada di pers. Saudara Tony Rosit. Jadi yang dihargai adalah pikiran, bukan self yang dihargai.
Itulah tugas dari demokrasi, yaitu memberi ruang pada pikiran. Kamera publik harus disorotkan pada pikiran, karena bangsa ini didirikan oleh kumpulan pikiran bermutu. Sekarang kamera publik itu disorotkan pada sesosok wajah yang dari dulu gitu-gitu aja wajahnya. Auranya masih itu segitunya. Mau dilihat dari kiri, kanan, dari atas, bawah, ya tetap nggak kelihatan otaknya. Di situ ada geling nggak? Lanjut. Teman-teman semua, saya ingin mengingatkan bahwa bangsa ini didirikan oleh kumpulan akal pikiran. Oleh karena itu, kita harus setiap hari memberi ruang pada alam pikiran. Karena itu yang nggak ada di kita. Tentang award, ada satu award yang sebetulnya boleh saya berikan ke depan Monas. Namanya biasanya di dalam tradisi intelektual ada yang disebut Darwin Awards, yaitu penghargaan untuk mereka yang berupaya untuk menumbuhkan diri sendiri. Karena mereka telah menyumbang dengan cara membunuh diri, membunuh pikirannya sendiri, dan menyumbang pada mereka yang menginginkan perubahan. Jadi kalau ada 212 Awards diberikan pada mereka yang berpikir, Darwin Award diberikan pada mereka yang anti pikiran. Saya berharap bahwa forum semacam ini akan dikenang oleh bangsa ini sebagai forum akal sehat. Dan 212 jelas di atas 200. Jadi dari award tadi boleh saya sebut sebagai award 200. Sekolah untuk sepertumuan. Nah, kita ada di dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia, berupaya untuk menerbitkan kembali akal pikiran. Karena hanya dengan cara itu, kita berterima kasih pada founding person kita. Karena mereka adalah guru dan pemikir. Seperti harapan milenial hari ini, yaitu menghendaki pemimpin yang mampu berpikir. Karena ke depan dunia adalah pertandingan pikiran. Jadi saya baca berita di CNN, World Bank memberi teguran kepada pemerintah Indonesia karena salah di dalam mengoperasionalkan konsep infrastruktur. Saya nggak tahu besok apa jadi debat lagi, karena dianggap sebuah, tadinya dianggap World Bank merestui, ternyata World Bank kasih kritik. Dan pesan saya bagi millennials, mulailah menumbuhkan harapan, menumbuhkan politics of hope sambil belajar dari politics of memory. Untuk kita membayangkan generasi baru 10 tahun ke depan mampu duduk jadi CEO, jadi pemimpin korporasi, pemimpin akademi, pemimpin universitas. Tapi itu menghendaki pembaruan kebijakan polis. Kalau sekarang Pak Presiden mengatakan kita akan menuju pada industri 4.0, itu hoax yang amat mudah diperlihatkan dunia. Karena kalau kita mau masuk ke 4.0, mestinya generasi sekarang tidak kekurangan gizi. Padahal faktanya ada 7 juta anak balita yang 10 tahun lagi akan jadi millennials mengalami nutritional stunting, kekurangan gizi. Jadi apakah mereka akan berada di jalan tol 10 tahun ke depan dengan otak yang lecut karena kekurangan gizi? Pasti mereka ada di situ. Sebagai apa? Sebagai pengemudi mobil mewah, sebagai businessman, businesswoman yang bolak-balik di jalan tol untuk bisnis? Tidak, mereka ada di situ sebagai peminta minta. Itu masa depan kita. Bukan sekedar sebagai peminta-minta,
Mereka menjadi peminta-minta karena harus membayar utang negara. Karena setiap anak yang lahir hari ini langsung terbebani 30 juta rupiah utang negara. Jadi kekurangan gizi sekaligus berutang. Itu hanya bisa dihasilkan oleh rezim demokrasi. Rezim yang memilih membangun jalan tol dan lupa membangun jalan pikiran. Teman-teman semua, terima kasih mengundang saya. Dan saya kira cukup segitu sebelum besok saya dipanggil. Karena kelebihan ucapannya saya pataskan di situ, dan saya percaya bahwa batas itu akan kita lampaui di 2019. Terima kasih. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.